Ha, yang pertama, puji Allah bagi Allah. Memang Allah itu layak untuk dipuji. Dan Allah puji dirinya sendiri. Ha, dalam Quran ada tak Allah sebut Alhamdulillah? Ada tak? Ha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat Quran. So, Allah puji diri dia. Ha, dia boleh puji sendiri. Kenapa? Dia memang layak untuk memuji dirinya sendiri. Kerana dia segala-galanya ada. Ha, dia yang mencipta segala-galanya. Selain dari dia, dia menciptanya. Memang layak untuk puji diri dia sendiri. Yang kedua, puji Allah bagi makhluknya. Allah puji manusia. Ada tak manusia yang dipuji oleh Allah? Siapa? Nabi Muhammad. Allah puji. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung, sangat baik, sangat bahagia, sangat mulia. Ha, Allah puji Nabi Muhammad. Ha, ya. Begitu juga Ali, Allah puji. Allah puji yang dia tu. Pada satu hari Ali itu puasa. Dekat nak berbuka, dia beli sebungkus makanan. Ya. Ha. Lepas tu dia bawa dia makanan tu balik. Dekat-dekat nak sampai ke rumah, datang seorang miskin pergi jumpa Ali. Wahai Ali, tolong bagi aku makanan. Ya, aku dah beberapa hari tak makan, kesian dekat aku. Kata dia, orang miskin tu. Datang Ali, dia makanan ni untuk apa? Untuk buka puasa. Ha, dia baginya makanan tu. Dia tak ada apa makannya hari tu. Minum air sejuk je, agak kena ya. Esoknya dia puasa lagi. Bila puasa dekat nak buka, dia pun beli lagi makanan. Beli lagi makanan. Tak apa, entahlah mie rebus, kami goreng, kita tak boleh ya. Dia beli je makanan. Bawa balik. Ha, ya? Dia beli makanan mie dekat apa tu? Mastan Gani. Aduh, Gani Mastan pula begini. Mastan Gani namanya. Itu orang Terlintan tu. Ya? Ha. Yang terkenal mie Terlintan tu Mastan Gani lah. Ha, ya? Dia membeli pada Mastan Gani. Bawa balik. Dekat nak sampai ke rumah, sudah datang anak yatim pula. Minta makan. Ha, tolonglah bagi aku makan ni, wahai Ali. Aku dah beberapa hari tak makan. Gitu. Kalau kita macam, semalam udah lapor, udah buluh, bukannya lapor pun dah buluh. Hari ni minta lagi apa dah? Aku pun buluh, kalau saya lah. Kalau perempuan ni bagi lah ya. Ha, hari ni macam perempuan lah. Terus bagi aja, tak ada rasa apa-apa. Ya? Lusanya puasa lagi 3 hari tu terus dia puasa. Ha, ya? Dekat nak buka, dia pun beli juga. Bagi beli rojak. Rojak di mana? Depan Green Town Mall tu kan, kedai rojak tu kan? Dia pun tak tahu kedai pun eh. Ha, rojak yang terkenal tu, pasemur rojak situ. Ha, dia pun beli sebungkus. Bawa balik. Ha, ya? Dekat nak sampai ke rumah, udah seorang musafir pula minta, tolong lagi. Ha, dia pun bagi juga, punyalah pemurahnya Ali tu. Dalam keadaan dia, papa kedana tu, eh, tahu tak sahabat yang paling papa kedana siapa? Ali lah. Dalam itu dia pun yang paling pemurah. Dia pun bagi juga. Ha, ya? Esoknya Rasulullah senyum macam tengok Ali. Ha, tengok Ali senyum macam. Dia tanya Ali, kenapa kamu senyum ya Rasulullah? Malam tadi aku terima wahyu dari Allah memuji kamu. Ha, Allah puji Ali tu. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Surah apa ni? Ada kau orang dengar? Ya Allah. Wa yut'imun, dan makanan. Wa yut'imun at'am, makanan untuk dimakan. Hubbihi, yang sangat dikasihinya. Ha, ya? Hubbihi miskin, dan dibaginya seorang orang miskin. Wa yatiman, dan kepada apa? Seorang anak yatim. Kemudian wa asira, dan kepada seorang musafir, dibaginya kepada seorang miskin, seorang anak yatim, seorang musafir. Ha, senyum Rasulullah tengok dia. Ha. Surah apa tu? Kuis perdana petang. Ha, siapa boleh jawab dapat ayur. Ha, ya. Surah Ad-Dahri, ya, Ad-Dahri, bukan Dahru ya, Ad-Dahri. Ataupun Al-Insan. Ha, ya. Kalau dia tak tahu reti, dia tak pernah sembahyang Jumaat. Subuh Jumaat lah. Selalu dia baca pada bila?
subuh jemaat. Sajadah. Ha, sajadah rakaat pertama, rakaat yang kedua tu. Hal atal insani hinum min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura. In ha, al-insan lah. Al-insan tu nama yang lain ad-dahri. Oh. Ha, ya. Dia ada alias, eh? Ha, ada nama yang kedua ad-dahri. Ha, ada juga dipanggil al-insan. Eh, al-insan dalam surah ad-dahr. Ha, itu dia. Jadi itu puji Allah bagi makhluk. Ha, memang ada, boleh. Yang ketiga, puji makhluk bagi Allah. Ha, itu memang ada kalanya wajib, ada kalanya sunat. Kalau dalam sembahyang, kita puji Allah macam mana? Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa hukumnya? Wajib. Ha, kita puji Allah tu. Ha, kalau di luar sembahyang, ya? Ya Allah, subhana rabbi apa, subhanallah wa bihamdi daiman qaiman abada. Apa? Alhamdulillah. Ya. Apa hukumnya tu? Sunat. Wirid lepas sembahyang sebut alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apa hukumnya? Ini mesti orang nak nyebut ke ni? Ada. Oh, kamu nak lah mati dengan saya nama. Ha, ya. Apa hukumnya apa? Sunat. Ada kala wajib, ada kala sunnah. Lagi satu, puji makhluk kepada makhluk. Makhluk puji sama sendiri. Ha, yang ini kata Nabi, kamu ni nak munuh, nak ngekat tengkuk dia ke? Katanya. Kerana makhluk ni tak layak untuk dipuji. Ha, ya? Jadi tidak digalakkan oleh Rasulullah, tapi tidak diharamkan. Tidak digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk puji sama sendiri. Kecuali apabila dipuji, orang tu bertambah imannya, bertambah committed dia terhadap Islam. Yang itu tak apa. Ha, macam Abu Bakar. Abu Bakar tu makhluk. Yang memuji pun Nabi. Nabi makhluk juga. Ha, Nabi puji Abu Bakar. Ha, eh? Kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh alam, berat lagi iman Abu Bakar. Ha, tak ada pula dia lepas itu. Ha, kau hanya sombong saja, bertambah kuat imannya, bertambah hebat ibadahnya, ha, bertambah takut dia akan Allah Subhanahu wa taala. Ha, cuba kalau Ibrahim dipuji orang begitu saja. Ha, kalau ada orang muji lah, kalau ditimbang iman Ustaz Ibrahim dengan iman seluruh alam, berat lagi iman Ustaz Ibrahim. Apa macam? Apa jawab Ustaz Ibrahim? Oh, baru tahu ke? Mikir ni baru tahu ke? Teman dah lama dah tahunya. Ha, itu dia. Ha, tapi Abu Bakar tak ada cakap apa itu, bertambah hebat imannya, bertambah kuat imannya, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, itu puji makhluk bagi makhluk. Begitu juga Sayyidina Ali mobil tu dia. Ha, Rasulullah puji dia. Apa kata Rasulullah kepada Ali tentang Ali? Ana madinatul ilm, kata Rasulullah. Aku ini perbendaharaan ilmu. Itu bukan puji diri tu. Ha, kalau kita itu namanya takabur tu puji diri, tapi Nabi dia terpaksa cakap apa itu. Ha, kalau tidak mana orang tahu? Ana madinatul ilm. Aku ni perbendaharaan ilmu. Nak pergi kepada ilmu, masuk dalam perbendaharaan dalam aku ni. Dalam aku ni perbendaharaan ilmu, dalam dada aku ni. Wa aliyum babuha, dan Ali itu adalah pintunya. Artinya Ali itu pun banyak juga ilmunya, tapi tidak ada menyamai ilmu aku, kata dia Nabi, ya. Ha, banyak ilmunya. Bermakna Ali itu bukan calang-calang ilmunya. Eh, didengar dia orang Khawarij. Orang Khawarij ni orang yang menentang Syiah dulu, ya. Ha, mereka kata, "Ye kan ini. Mereka tak percaya ye kan Ali ni. Ha, banyak benda ilmunya." Ha, jadi dia datang seorang-seorang pergi jumpa dengan Ali. Ha, ya. Menanya kepada Ali, nak test betul ke Ali ni banyak ilmu. Seorang jumpa, apa lebih ilmu dengan harta, dia tanya Ali. Kata Ali, ilmu itu pusaka dari Nabi-Nabi. Harta pusaka dari Qarun, dari Fir'aun. Ha, balik orang tu. Oh, iya, wait. Betul esok datang seorang lagi. Nanya soalan yang sama. Ha, ya? Apa lebih ilmu daripada harta? Jawab Ali, ilmu kalau kamu belanja, lagi kamu belanja, lagi dia bertambah. Harta kalau kamu belanja, habis korang. Makin lama makin korang, makin lama korang. Oh, pokok. Ya, weh, ada ni kan. Esok datang lagi, tanya lagi. Ha, apa lebih ilmu daripada harta? Ha? Apa jawab Ali?
ilmu. Apa bendanya? Ilmu mendatangkan sahabat. Tetapi harta mendatangkan permusuhan. Ilmu mengundang sahabat. Harta mengundang musuh. Oh ye weh kena. Begitulah 10 orang datang berdari seorang-seorang nanya apa lebih ilmu daripada harta. Kata Ali pada orang yang ke-10 tu, kalau kamu datang lagi sepanjang hayat aku, aku akan jawab jawapan yang berlainan. Itu tanda dia tu banyak benda ilmu. Itu Ali. Rasulullah puji Ali. Ali ni perbendaharaan, pintu untuk masuk dalam perbendaharaan ilmu. Rupi ni boleh puji. Kalau Rupi Haji Ibrahim jangan dipuji. Kerana munuh dia je. Nak munuh dia, motong tekuk dia. Kalau nak puji. Nak puji hanya apa? Puji Allah. Itu boleh puji. Manusia jangan puji. Kalau perempuan dipuji macam? Kalau saya puji lah perempuan. Perempuan yang cantik betul. Macam? Boleh. Okey, itu dia. Kenapa begitu tadi? Berzikir tadi ya? Mana kita dulu? Berzikir dan berfikir. Maksud berzikir ialah menyebut nama Allah, sifat-sifatnya dan nama-namanya. Membaca Al-Quran, itu namanya zikir. Ingat dan menyebut tanda-tanda kekuasaan Allah. Kerana dengan demikian akan mengekalkan hubungan hati dengan Allah. Kalau kita berzikir, kekal hubungan kita dengan Allah. Menyedikitkan pula menyebabkan hati menjadi lupa dan lalai. Kalau korang berzikir dengan Allah, lalai lah hati itu. Tak ingatkan Allah Ta'ala. Itu sebab Allah puji orang yang rajin berzikir tu. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Surah Ali Imran ayat berapa entah. Allah puji orang apa itu? Iaitu orang yang berzikir mengingati Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil dalam pembaringan. Dan melihat kejadian atau berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Seraya berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kamu jadikan langit dan bumi ini tidak dengan sia-sia. Bukan batilah dah ya. Subhanaka, maha suci engkau. Subhanaka faqina azaban nar, jauhilah kami daripada azab api neraka. Itu orang yang dipuji oleh Allah Taala. Orang yang sentiasa zikir betul imannya iman apa? Iman hak, iman yang sentiasa mengingati Allah. Iman ada 5 tau tingkatnya. Pertama iman taklid. Sudah saya kabur sini. Itu nulis juga saya tengok, ada nulis lagi. Nama yang pertama iman apa? Iman taklid namanya. TAQLID taklid. Kalau jawinya taqaf lam yadal taklid. Iman ngeko-ngeko, iman pat turun. Iman apa? Iman ngikut-ngikut. Iman taklid dia bersandar kepada orang. Yang kedua iman ilmu. Ilmu, ada ilmu. Dia dah tahu dalil. Ilmu, dalil akli pun tahu. Dalil nakli pun tahu. Imannya di otak. Sudah ada di otak. Tapi belum sampai ke hati. Itu iman ilmu. Dia tahu tapi tak terasa. Tahu tapi tak terasa. Tahu Allah tu ada. Tapi tak terasa Allah tu sentiasa mengawasi dia. Itu iman ilmu. Ini ramai ni. Cuma ilmu kita berbeza-beza. Ada orang lebih. Ada orang kurang. Ada orang cukup makan aja. Tapi kalau setakat ilmu, masih lagi tak selamat. Masih lagi bahaya di bawah godaan syaitan dan iblis. Kalau dia setakat iman ilmu saja. Yang ketiga baru iman ini terasa di hati. Iman ayat namanya. Ain, ya, alif, nun. Ain, ya, alif, nun. Ayat. Ruminya tak. Apa dia? Koma, A, Y, A, N. Agak lah. Iman ayat. Ini terasa di hati. Kita ni terasa dah. Tandanya kata Allah, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, bergemetar jiwanya. Ha, sebut je nama Allah, gemetar jiwanya. Eh, perempuan tuan-tuan nak begitu kan? Sebut nama Allah, gemetar tak jiwa? Cetrek, detes. Allah! Ada? Tok-tok-tok-tok-tok. Ada? Ha? Kalau tak ada, tak ada lah. Ha, Allah! Ada? Ngetok je badan tu? Ada? Kalau ada, ada lah tu. Paling komannya tuan-tuan dan perempuan, paling kudinya apabila disuruh Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada dah reaksi dalam hati kita ni nak meninggalkan segala-segala kerja buat, nak menyahut seruan itu, ada tak? Ada lah iman itu. Ha, itu iman ayat namanya, sampai terasa di hati. Ha, tak berani nak melakukan maksiat, tak berani nak meninggalkan perintah Allah. Ha, itu iman ayat namanya. Orang iman ayan, dia masuk syurga. Tak masuk neraka. Ha, cuma lambat masuk syurga. Kerana apa? Kerana dia memiliki harta-harta yang halal. Sebelum dia mati, banyak meninggalkan harta. Ha. Ya? Kena hisap. Ha, iyalah, kena hisap lah. Itu yang lambat masuk syurga tu. Ha, tahu tak? Orang kaya yang bertakwa. Kaya bertakwa tau. Banding dengan orang papa kedana yang bertakwa, siapa dulu masuk syurga? Orang papa kedana itu masuk syurga. Berapa lama dulunya? 500 years dulu. 500 tahun dulu orang papa kedana itu masuk syurga. Ha, dibandingkan dengan orang kaya yang yang bertakwa juga. Lebih-lebih lagi kalau orang kaya yang tak bertakwa, lagi dah teruk. Kalau orang kaya yang zalim, lagi teruk. Ini orang kaya yang bertakwa. Ha, dia lambat masuk syurganya dibandingkan dengan orang miskin yang bertakwa. 500 tahun lambatnya. Eh, 500 tahun tu dunia ke akhirat. Ha, akhirat. Ha, dunianya saya belum kira lagi berapa. 500 tahun. 500 kali 1000 kali 365. Kira, cek. Ha, itu dia lambat. Ha, itu sebab kita kalau boleh, tak usah ada apa-apa yang nak dicek. Ha, di akhirat nanti. Ata? Kalau dapat cepat masuk syurga? Ha. Ya, usah jual. Dan jual apa mahu dapat duit. Ini apa? Sedekahkan kepada anak yatim. Ha, yo kita papa ke dana. Ha. Itu sebab sahabat yang paling last kali masuk syurga, siapa namanya? Abdul Rahman bin Auf. Ha, ya. Eh, bukan jangan syok sendiri ni ya. Jangan rasa aku dulu masuk syurga Abdul Rahman bin Auf. Ini dah sahabat di kalangan sahabat masuk syurga, tapi yang lastnya Abdul Rahman bin Auf. Dia tu last di kalangan sahabat, bukan dia last daripada kita ya. Ha, kita lambat lagi daripada dia. Dan rasul yang paling last sekali masuk syurga siapa? Siapa? Nabi apa? Yang last sekali. Nabi Sulaiman. Eh, bukan kita dulu masuk syurga daripada Nabi Sulaiman ya. Tapi dia last dibanding dengan Nabi-Nabi yang lain tu, dia yang last sekali masuk syurga. Kenapa? Dia banyak benar tanggungjawabnya. Banyak benar yang akan ditanya. Nabi pun ditanya. Kita? Apatah lagi ya. Kudah Nabi Rasul pun ditanya. Ha, itu dia tuan-tuan perempuan ya. Ha. Ha, kenapa ke situ pula tadi ya? Ha, ya. Ha, mengingati iman tadi, iman ayat eh? Yang keempat, iman hak. Iman hak, H-A-Q, iman hak. Ha, ini orang masuk syurga tanpa hisab, iaitu iman para-para sahabat eh? Ha, itu iman hak namanya, iman para-para sahabat, iman wali-wali, iman orang mati-mati syahid. Ha, itu iman itu, itu namanya iman hak. Ha, tak pernah lupa daripada mengingati Allah, sentiasa ingatkan Allah. Macam tadi lah, allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim tadi ya. Ha, itu iman hak namanya. Satu saat pun tak pernah lupa daripada mengingati Allah. Dan yang kelima namanya iman haqiqah. Haqiqah, H A Q I Q A H, haqiqah. Ha, ini iman Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ini bukan iman kita. Iman Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ada ke Nabi ni yang kena? Tak ada? Rasul ada? Tak ada juga. Ulam Rasul ada? Ada. Ha, di mana?
Parit mana ada ular Rasul parit? Ya? Ular Rasul mana? Teluk Intan. Itu nama kedai, bukan nama orang, ya. Ha, nama kedai ular Rasul. Ha, ya? Tak ada. Manusia kita ni bukan bukannya nabi, bukannya rasul. Ha, itu rasul tak pernah turun-turun imannya. Sentiasa naik aja kerapnya. Ha, itu lima iman. The question is, soalannya, kita ni iman yang mana? Ha, itu dia soalannya. Kita ni iman yang mana? Tak ada mana saya tahu. Ha, saya tahu boleh dari saya. Tuan-tuan dan perempuan tahu boleh dari masing-masing. Jangan iman taklid lagi, udahlah. Ha, ya? Iman ilmu tu sah boleh masuk syurga. Tapi bukan tak mantap, tapi masuk neraka dulu. Boleh masuk syurga tapi masuk neraka dulu. Dah habis dosa-dosanya baru dia dapat masuk syurga. Tahu? Ha, tak ngapa lah ustaz. Ya ke? Ya ke? Tak ya. Tak ya. Okey. Wallahu alam. Sudah waktu dah pun, ya. Itu radio kan? Kan. Telefon. Ada dah malam, sudah 4:29 pun. Ha, memang dah dekat nak nasor tu. Sudah tu. Ha, akan datang kita akan sambung lagi insya-Allah, ya. Ha, kita akan baca semula zikir dan berfikir tu. Akan kita baca semula insya-Allah. Ha, jadi kita akan sambung nanti muka surat 270 yang ketiga. Baik, sekian dulu. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين.